salah satu pengisiannya, apa yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Januari 2017 berkenaan dengan TN50. Dan ia dilaksanakan secara mikro melalui agensi dan juga jabatan-jabatan. Dan LPNM tidak tertinggal dalam urusan ini. Dan kepada saya, ini adalah satu-satunya program yang pertama kali diadakan. Dan ianya amat besar ertinya. Kenapa? Kerana penglibatan pelbagai gulungan, kluster yang terlibat dengan industri nenas negara ini. Baik penanam kecil, penanam besar, ya, Dato' Pengusaha IAT, dan juga Young Agripreneur, dan juga student-student daripada universiti-universiti. Kepada saya, kehadiran mereka ini adalah amat besar ertinya, dan saya amat menyanjung pengorbanan untuk mereka berada di sini. Dan ini sebenarnya adalah memberi inspirasi kepada saya, ya, dan motivate me to work untuk industri nenas negara ini. Dan kita mahukan kumpulan-kumpulan sasaran yang macam ini yang boleh memberi input. Kepada saya, ini adalah hanya permulaan. Kerana kita dah dapat kenal pasti orang-orang yang tunjuk minat begini rupa. Dan mereka ini akan dilibatkan dengan program-program kita di masa yang akan datang. Kerana mereka dah tunjuk minat kepada pertanian. Kerana bukan saja pertanian, tetapi dia tunjuk minat untuk industri nenas dalam Malaysia. Sembang nenas TN50 pada hari ini kepada saya adalah membuka ruang satu fenomena baru, satu perkara yang baru dalam industri nenas negara ini. Dengan saya rasa dengan konsep santainya, ya, dan ini sebenarnya lebih lagi merasakan ada keselesaan antara pihak peserta dan juga pada pihak yang terlibat.